Assalamualaikum semuanya, dimanapun kalian berada coy. Bagaimana kabarnya, sehat selalu buat Anda dan keluarga tercinta. Kali ini kita win streak 9 coy. Bahasa pojok kampung nih, dapat tim bagus coy ya. Di sini kita win streak 9 100% solo player coy. Jangan bilang wah lu dapat tim bagus, gue dapat tim jelek. Sama saja coy, gue kemarin lost track. Maka jangan berpikiran seperti itu di sini ya. Kita sama-sama lost track ya kemarin. Ya, buktinya ini loh, dua kali lost track. Tapi kita menang coy, santuy. Di sini kita solo. 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 Dan solo kita win streak coy ya. Alhamdulillah ini dapat tim bagus coy. Meskipun kita kalah ya, kemarin-kemarin kita juga lost track. Sama-sama lost track. Oke, kita langsung menuju ke dalam gameplaynya aja ya. Oke coy, kita sudah berada di dalam gameplaynya. Dan di sini kita bertemu dengan juara MCL alias Global MCL. Di sini saya bermain emit coy ya, santuy aja. Kita membantu teman kita dulu. Mengapa? Sebab lawan kita adalah Grok coy, bayangin. Lawan Grok pasti rusuh coy, oleh sebab itu saya membantunya coy. Dan di sini dia datang, sang masterpiece. Grok sang perusuh handal telah datang. Oke, kita mengambil minion dulu. Jangan sampai kehilangan minion di menit-menit awal. Sebab itu menentukan rotasi Anda coy. Dan di sana Estesnya harus terpongkeng terlebih dahulu coy. Sebab musuhnya main berempat coy. Musuhnya sangat kompak dan di sini saya mencoba dirusuh lagi oleh Grok. Tapi saya sudah tahu sebab saya ini sudah sering bertemu dengan musuh-musuh seperti itu coy. Kita mengambil minion dan di sini Harithnya terlalu barbar ya. Kita melawan Harith ini bisa menang coy, tapi kalau di bawah level 4 kita main aman aja dulu lawan Harith. Nah, di sini Harithnya sok gigi amat coy. Dia belum tahu bahwa kita adalah Zaz Indonesia dan di sini kita mati coy, lawannya sangat gigi coy. Dia bermain 3 orang terus ya lawannya. Apakah ini Glory? Soalnya saya ketemu Glory terus coy. Tiap match pasti ketemu Glory coy. Entah itu 900, entah itu 800. Tapi tidak ada yang 1000, mentok itu 1000 coy. Sebab kita ini masih mythic 3. Dan lawannya itu juga pasti masih mythic-mythic 3 juga. Tapi mantan lah coy, bukan Glory asli, mantan Glory semua ya. Sebab kita juga mantan Glory. Oke, di sini teman kita Turtle. Di sini saya harus membunuh Harithnya. Saya harus mendapatkan kill untuk mengimbangi rotasi lawan coy, sebab saya sudah mati. Dan di sini saya mati juga santuy. Lawannya sangat mengerikan jauhnya coy. Kosong itu coy ya, ngekill 7 coy, bayangin coy. So GG amat itu bocil. Mentang-mentang kill 7 mainnya barbar gitu. Dia belum tahu bahwa Mobile Legend this is the comeback. Oke, di sini kita mengambil minion lagi coy. Dan Harithnya, lihat Harithnya, dia ini sangat GG Harithnya. Tapi bagaimanapun dia berusaha, Harith tidak bisa menang melawan Zaz, catat itu. Oke, di sini kita diharas habis-habisan oleh Harith. Kita tidak bisa masuk asal-asalan. Harithnya sangat mengerikan coy. Harithnya, mereka semua main kumpul coy. Sudah kayak Glory tier tinggi aja ini mainnya lawan coy. Ya begitu coy, kalau Glory menit 10 pasti sudah hilang coy, main berlima terus coy. Jadi agak sulit nyuliknya ya. Dan di sini kita MM-nya kita bunuh, tapi jauhnya lihat. Dia sangat mengerikan. Jauhnya kita 1-3. Kurang ajar ke jauhnya. Lihat jauhnya 7-0-0 di menit 4, bayangin. Dipres habis-habisan tim kita coy. Kita di sini sudah frustasi, tapi kita buktikan bahwa Zaz adalah hero meta 2000 berapa coy,
23, oke. Okay. Dan di sini atak apaan Zas? Ini saya konfirmasi untuk atak-atak terus adalah si teman kita emosi. Tapi tidak apa-apa. Kita memang sengaja seperti itu, coy. Dan di sini kita langsung dan Haritnya lihat. Haritnya ini kurang ajar dan dia datang lagi. Jauhetnya mengincar saya terus, coy, sama Haritnya. Buat apa mengincar saya? Saya ini support malah diincar. Apakah mereka tidak tahu bahwa paling berpengaruh adalah MM? Tapi mengapa MM-nya tidak diincar, coy? Tapi santai, kita bantai semuanya habis ini. Kita tunjukkan kepada para bocil-bocil itu bahwa Zas adalah hero meta. Oke, di sini kita membantu teman kita dulu menjaga buff-nya ya. Dan jika aman kita langsung mengambil minion. Kita membutuhkan minion, coy. Kita kalah gold. Kalah rotasi, kalah ini, coy. Laning base, coy. Bahaya ini, gak bisa barbar ini. Kita mengamankan minion lagi dulu, santuy. Mengamankan minion, jangan sampai kehilangan minion. Oke, kita ngepush ya di sana. War kita tidak peduli. Kita harus fokus kepada diri kita sendiri dulu untuk mengimbangi laning pace lawan. Jika kita ikut war juga, nanti laning pace kita kacau dan kita nanti malah semakin sulit. Di sini kita mundur dulu, ada Jauhead. Oke, Jauhead-nya datang, kita sudah kembali. Dan kita mencoba mengamankan mid lagi ya di sini, santuy. Mengambil minion dulu untuk mengimbangi laning pace lawan. Kita fokus sambil minion push, fokus sambil minion push, coy. Dan di sini langsung kita gunakan ulti teknik ancaman pembunuh dewa malapetaka menuju tak terbatas dan melampauinya. Zas double kill. Kita sudah mendapatkan double kill, laning pace kita sudah semakin seimbang. Kita mundur dulu, santuy. Dan di tim lawan ternyata Jauhead-nya masih bisa kabur, coy. Oke, jangan dikejar, bahaya ini. Dan di sini kita bunuh saja dia offset. Apakah dia tidak tahu? Dan di sana atas, lihatlah MM-nya, dia mengepus. Santuy aja. Kita bantai semua bocil-bocil seperti mereka. Gue solo player, coy. Mental sudah teruji mental saya ini. Jangan tanya mental lost track. Gue sudah sering lost track, coy. Bayangin, coy. 8000 match zak saya itu, coy ya. Jika kamu percaya, 3000 match itu saya hyper zas. Jadi kalau ada yang bertanya, bang coba hyper zas, gua sudah bosan, coy. 3000 match saya ini saya gunakan untuk hyper zas, coy. Dahulu, coy, sebelum item-item jungle ada, coy ya. Kalau gak hyper itu males gue, coy. Dulu, coy, duwe gue dulu itu coy, namanya apa apa itu, coy, asem. Egois lah gue dulu. Kalau gak dapat hyper, gue ya gue ambil aja buffnya sampai 3000 match, coy. Bayangin, mulai awal Zas keluar dulu, coy, gue hyper Zas sampai 3000 match. Kemudian main SP, kemudian main mid. Ini main mid ini agak kurang, coy ya. Saya tidak bisa jago mid juga. Tapi kalau main mid itu usahain rotasi ke MM, bunuh MM-nya. Kita di sini mati lagi ya. Kita tidak mempunyai ulti, tapi kita terlalu maju, alhasil kita di wipe out. Oke, kita mengamankan minion dulu, jangan sampai kalah laning pace. Kita tunjukkan Zas Jawa Tengah nomor 6. Gue nomor 6 Jawa Tengah, coy. Kemarin, coy, tapi sekarang itu sudah masuk kecamatan, coy. Kabupaten aja tidak masuk, malah aneh ini Mobile Legends-nya. Hero yang tidak pernah saya pakai malah masuk kecamatan nomor 1, sedangkan gue yang pakai Zas terus malah kecamatan nomor 36. Bayangin, coy. Kecamatan nomor 36 padahal SGG ini monton, gak jelas, coy. Tapi sekarang sudah Banyumas nomor 1 lagi, coy. Nanti keluar titelnya. Nanti juga kita pasang, coy. Banyumas nomor 1. Kita habis ini OTW ke bawah dan langsung saja kita bunuh dia. Teknik ancaman pembunuh dewa malapetaka menuju tak terbatas dan melampauinya. Bahasa pojok kampungnya, tawuran ora umum, kinet ora umum. Dan di sini kita bunuh juga. Dan dia lihatlah maju. Kita bunuh saja MM-nya habis ini, santuy.
Kita mundur dulu, kita menangin landing pace, fokus farming, nge-push turret. Lihat turret kita hancur semua dan turret lawan masih satu yang hancur, yaitu atas. Dan itu pun kita yang nge-push, coy. Gak jelas ini timnya, coy. Dan di sini ini adalah lot penentu. Jika saya mendapatkan lot ini, saya bisa membalikkan keadaan. Saya tidak mau kehilangan lot ini. Saya fokus lot. Saya usahain fokus lot, coy. Oke, kita mendapatkan lot, langsung saja kita ulti. Di sini grognya kita bunuh dulu ya. Mengapa, coy? Keuntungan membunuh tank terlebih dahulu adalah jika lawan kita tipis-tipis, kita bisa mendapatkan maniac, coy. Kalau tanknya mati dulu ya. Itulah pengalaman saya, bisa dicontoh. Jika lawannya tipis-tipis ada tank satu, bunuh tanknya dulu. Nanti 100% atau bahkan 80% kamu maniac kalau pakai Zac, coy. Percaya gue. Tapi kalau lawannya ada Victor-Victor keras itu, lebih baik incar MM-nya dulu. Dan itu pun juga bisa, coy ya. Agak sulit ini, apalagi ini mainnya berlima terus ini. Udah kayak glory tingkat tinggi aja ini. Padahal masih mythic 3 saya ini, coy. Tapi lawannya ini mainnya sok-sokan GG amat ini. Belum tahu dia, coy. Bawa Zas. Bawa apa, coy? Zas adalah, tolong sebutkan, coy. Tolong sebutkan kepada saya bahwa Zas adalah hero meta 2020. Asem 2023. Oke, mampus ya Grok. Teknik ancaman pembunuh dewa. Oke, dan di sini langsung kita gunakan inspire dan musuhnya rata maniak triple kill. Oke, triple kill dan maniak kita datang. Dia sangat bodoh, coy. Lihatlah, kita mendapatkan triple kill malah dia maju. Ya udah, coy, kue maniakin. Dan di sini kita santai aja dulu. Setelah mendapatkan miniak, jangan sombong karena comeback is real. Di sini tim kita sudah berhasil membalikkan keadaan. Tapi kita tetap santuy aja dulu, jangan sombong ya, dan suka menabung, jangan lupa. Menabung pangkal kaya. Itu dulu, coy. Kalau sekarang cuma menabung ya gak kaya-kaya lo. Kalau bisa itu investasi dan membeli aset, coy. Jangan liabilitas. Ingat kata Mister siapa, coy? Robert T. Kiyoshi. Perbanyak aset, perkecil liabilitas. Menuju kebebasan finansial di usia muda. Dan di sini kita recall dulu, santuy. Kita mengambil buff-nya sebab kita sudah menjadi tumpuan bagi tim kita ya. Kita harus memperkaya diri. Landing pace kita sudah menang, jadi kita main berlima aja. Usahain kalau kalian main SP, main support itu, landing pace kalian itu menangin dulu baru roaming. Misal kamu clear minion dulu baru roaming. Jangan minion. Dan di sini harinya lihat, gue hampir mati, coy. Tapi Zas, sang pembunuh handal, tidak bisa dikalahkan hanya dengan seperti ini. Dan lihat damage-nya sangat mengerikan dari seorang Zas. Dan ini build-nya, build rahasia. Saya di impi ini, coy. Bahasa pojok kampungnya, ngimpi build ini, coy. Saya ini bertapa di atas gunung, coy. Kemudian build-nya datang dengan sendirinya. Alhasil saya pakai ini build, coy. Bagaimana, coy? Inilah sebagai build di impeni. Oke, di sini kita bunuh saja dulu dia, sok GG. Gak mati-mati dia. Dia belum tahu bahwa Zas adalah apa, coy? Bilang, coy, adalah apa, coy? Adalah hero meta 2023. Dan di sini kita langsung mengamankan lot. Kita mengamankan lot ya di sini, jangan terlalu barbar. Kita gunakan ulti jaga-jaga buat grognya, coy. Ini grog mencuri lot ini sangat sering ya, oleh sebab itu kita gunakan ulti. Grognya datang, dia menggunakan menghilang, coy. Spell menghilang itu langsung ulti dia. Tapi kita adalah Zas hero meta. Gue sudah tahu semua trik lu, coy. Gue solo player, mental sudah teruji. Oke, di sini kita tetap santai dulu. Kita mempunyai lot santai dan lihatlah Zas. Sepertinya dia sudah tahu bahwa Zas adalah apa, coy? Tolong sebutkan. Zas adalah apa, coy? Tolong sebutkan. Bahwa Zas adalah hero meta 2023. Dan di sini naganya menjadi seorang bubur habis ini, terkena bruce damage dari seorang Zas. Dan langsung saja kita gunakan ulti. Santuy. Oke, mati satu.
Kita gunakan ulti lagi, tenang santai keluar, gunakan inspire, mati lagi, double kill, triple kill lagi, dan maniaknya akan datang lagi kah? Ataukah kita mendapatkan saving di sini dan kita langsung gunakan skill satu lagi, dan di sini gunakan skill 3, incer jauh headnya, mati lagi, dan akhirnya kita comeback is real. Kita kalah di awal, tapi itu bukanlah sebuah kekalahan, dan inilah the real of comeback, the real of comeback. Oke coy, thank you sudah menonton ya. Di sini kita maniak win streak 9 kali coy, dan di sini kita juga mendapatkan MVP, dan tim kita alhamdulillah cukup bagus. Dan Haritnya sok GG di awal, mampus lu dapat coklat, sok GG amat lu di awal main pressing, gue gak peduli lu Harit, mampus lu coklat, makan tuh Benzas, Estes gak jelas, Benzas, lihat Benzas. Oke, terima kasih, jangan lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad.